Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pertimbangkan untuk tekan butang like, subscribe dan komen video ini untuk penambahbaikan pada video akan datang. Berita politik, berita semasa, berita ekonomi, berita kesihatan, pendidikan dan segalanya ada dalam channel ini. Salam sejahtera Malaysia, selamat pagi. Berita seterusnya dipetik daripada bhonline.com bertajuk 13 juta ringgit Malaysia wang MBI Kedah dipindahkan ke Kanada. Kerajaan negeri mendakwa wang milik Menteri Besar Incorporated MBI yang berjumlah 13 juta ringgit Malaysia telah dipindahkan ke akaun luar negara ketika Datuk Seri Mukhlis Mahathir memegang jawatan Menteri Besar. Muhammad Sanusi berkata wang berkenaan dipindahkan Mukhlis ke akaun di Kanada dan terdapat slip pemindahan masih disimpan pihaknya sebagai bukti. Katanya, saya tak ungkit hal lama. Ini zaman Mukhlis jadi Menteri Besar. Bila dibangkitkan baru saya jawab hal lama pemindahan wang MBI sebanyak 13 juta ringgit ke satu akaun luar negara di Kanada. Saya tak pernah sebut pada sesiapa pun. Hari ini baru saya sebut dan slip bank perbankan pemindahan wang itu saya ada simpan. Katanya pada satu sidang media selepas sidang Dewan Undangan Negeri Dun Kedah pada hari ini. Muhammad Sanusi turut mendedahkan, selepas mengambil alih pentadbiran negeri tahun lalu, pihaknya terpaksa mengeluarkan sebanyak 1.3 juta ringgit Malaysia sebagai bayaran kuih raya yang dibeli kerajaan terdahulu. Katanya lagi, bila saya jadi kerajaan, dibawa dalam mesyuarat exco untuk bayar satu perbelanjaan yang dibuat penasihat Menteri Besar sebelum ini untuk bekalan kuih raya. Harga begnya lebih mahal daripada kuih raya, menyebabkan kita terpaksa bayar hingga 1.3 juta. Sebab itu saya kata, beliau bukan dikelilingi penasihat tetapi punasihat. Kerana harga beg lebih mahal daripada kuih, katanya. Mengulas mengenai desakan wakil pembangkang diberi lebih banyak masa untuk berbahas ketika sidang DUN, beliau meminta mereka lebih banyak berada di kawasan masing-masing sepanjang tempoh pandemik COVID-19 ini. Katanya, saya berharap waktu pandemik ini wakil rakyat berada di DUN masing-masing lihat keperluan rakyat. Ada wakil rakyat ini tinggal di Kuala Lumpur dan sekali-sekala pulang tengok kawasan. Lepas itu datang DUN mengadu tak dapat bercakap. Saya nasihatkan mereka berada di DUN masing-masing pada waktu ini sehingga pandemik masuk ke fasa endemik. Rumah di KL ada tak apa. Tetapi bagi ada rumah di sini, sama, katanya lagi. Sementara itu, Mukhlis yang juga ahli Dewan Undangan Negeri ADUN, Jitra berkata dakwaan beliau memindahkan wang milik MBI yang berjumlah 13 juta ringgit Malaysia ke akaun luar negara dianggap sebagai tuduhan yang serius. Mukhlis berkata Muhammad Sanusi sepatutnya mengeluarkan kenyataan rasmi berhubung kejadian itu. Kita harap boleh dapat kenyataan rasmi kerana beliau Muhammad Sanusi tidak sepatutnya melontarkan dakwaan atau temahan begitu saja seolah-olah langgar dan lari. Dakwaan ini perlu dibuktikan dengan saya pun tak tahu apa ceritanya. Saya menantikan kenyataan rasmi mengenai tuduhan dibangkitkan itu, katanya pada sidang media secara dalam talian selepas sidang Dewan Undangan Negeri DUN Kedah pada hari ini. Mengulas lanjut, Mukhlis berkata Muhammad Sanusi sepatutnya membuat laporan polis jika yakin perkara itu berlaku. Katanya, ini kali pertama saya dengar mengenai kejadian ini. Jadi saya ingin sarankan Muhammad Sanusi buat laporan polis kalau beliau betul-betul percaya benda itu berlaku. Dalam sidang DUN hari ini, beliau Muhammad Sanusi baru ditegur agar berhati-hati beri kenyataan. Jadi apabila beliau buat kenyataan begitu dalam sidang akbar, itu satu dakwaan serius, katanya. Sekian berita, salam sejahtera, bye-bye.